lagi di Talkation. talk tokyo decation for action. Nah saat ini saya masih bersama dengan Mas Yusril selaku sebagai seorang staff komedian dan juga seorang aktor dan kita bicara mengenai aktornya Mas. ya uh, Menurut Mas Yusril apa sih uh, yang menjadikan seorang komika ini pada akhirnya bisa diserap oleh industri perfilman? Uh, Hipotesaku itu mungkin karena Komika ini kan kemudian melahirkan banyak, eh, uh, ini bisa diserap itu karena gampang gitu loh. Untuk beradaptasi itu sangat gampang, dan eh, uh, industri perfilman atau sebuah film tentu, kalau misalnya menghadirkan komika itu jelas, eh, uh, hanya apa bisa menjadi sebuah refreshment, bisa menjadi sebuah ice breaking gitu. Ketika mungkin kalau film drama orang akan jenuh dengan dramanya. Ayo. Kalau mungkin film horor orang akan jenuh dengan horornya Ia. gitu. Kadang-kadang bisa diselipkan komedi dan itu menjadi apa ya? Uh, menjadikan komedian ini kan uh, sebuah profesi yang versatile gitu. Jadi nggak cuman nggak cuman hanya bisa berdiri dan melawak doang gitu. Jadi bisa main film dan juga bisa melahirkan komedi yang yang juga Mau gimana pun kalau namanya film, uh, pesan sedalam apapun akan lebih nyampe ketika itu dikasih komedi-komedi gitu. Iya, komedi -komedi ya. jadi nggak tegang selama 90 menit, selama satu setengah jam itu nggak tegang gitu loh ya. ada satu komedinya satu gitu Komedi ya. lucu. Betul, betul. bosan ya, mas ya. Betul, nah itu kan kadang-kadang perlu kan perlu. kita kan. Hmm. Itu sih. Nah, sekarang kita ada artikel nih mas yang menarik mengenai mas Yusril uh -uh. sebagai seorang nario di film Cek toko, sebelah. cek toko sebelah. Nah, dilansir dari salah satu website, uh -huh. uh, berdasarkan artikel tersebut, dalam mendalami tokoh nario di cek toko sebelah yang memiliki karakter kemayu, mm -hmm. ia pun belajar dari tokoh terkenal di berbagai film. Oh. Sukses berperan sebagai nario, Yusril Fariza ditawari berbagai judul film layar lebar dan web series. Uh -huh. Nah, pertanyaan nih mas, gimana sih mas kok bisa bisa mendapatkan peran tokoh nario di TS dan ya mungkin bisa berbagi pengalaman lah ber, uh, mempelajari teknik bisa menjadi seorang yang kemayu. <laughs> Jadi awalnya itu uh, tahun 2013 RS Prakasa itu punya show di sini namanya Illumina Illuminati lagi. <laughs> Sorry salah, Illuminati namanya. Namanya nama nama show-nya Illuminati. Jadi uh, setelah show eh uh, biasalah kalau ada komika dari Jakarta kemudian uh, show di Jogja Malamnya tuh biasanya kita nongkrong-nongkrong di sate kelata. Nah, waktu itu uh, kebetulan aku sebagai uh, apa namanya, apa sih, lo lo. Nah, lo-nya biasanya kan kalau lo uh, dan juga sebagai tuan rumah biasanya ngasih hospitality kan ya. Oh ya nanyain nanyain menu apa gitu-gitu, jadi itu kayak meja gede gitu di sebuah sate kelata. Jadi kutanyain tuh satu-satu gini, terus ada uh, salah satu senior di komunitas namanya Pak. Uh, Sigit Pak Sigit Dario Seno itu uh, dia duduk di pojokan gitu kan Terus manggil aku eh hey, bencong sini gitu <laughs> terus aku dari dari pojokan situ sampai ke tempat dia jalan ngondek itu set 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 memang oh, sengaja pada memang sengaja Nah waktu itu kata Ernest itu uh, dia ngelihat itu dan uh, siangnya oh, nih, kata gitu. siangnya siang setelah uh, kita uh, bertemu itu dia bilang Uh, lu serius nggak ngondek katanya masa gituin? ya jadi aduh berpikir kan aku wah jangan-jangan selama ini aku emang ngondek nih nggak cocok nih <laughs> nah itu jadi proses proses casting sinario ini itu 2013 kemudian 2016 setelah aku uh, sebulan eh sebulan seminggu setelah aku lulus uh, wisuda eh uh, Ernest lagi ada acara di sini kemudian dia Uh, minta aku untuk datang dan uh, habis itu dia menceritakan bahwa dia punya project film namanya Jack Tukos Belah gitu. Setelah sebelumnya kan uh, beliau juga udah bikin film juga di uh, ngenes kan. Ngenes. Itu sih prosesnya seperti itu. Oke. Okay. Nah ada nggak sih Mas uh, mungkin ya kan setelah secara tidak sengaja nih mm -mm. Uh, jadi kemayu, mm -mm. mungkin pada waktu film itu ada teknik-teknik yang dipelajari nggak? teknik dipelajari secara khusus sih nggak ada tapi lebih ke observasi sih memperhatikan apa jadi ada satu anak di uh, daerah kosanku itu hampir serupa lah dengan karakter Naryo ini gitu okay. jadi aku aku memperhatikan dia bagaimana uh, dia menatap seorang laki-laki bagaimana dia berbicara bagaimana dia bertingkah itu aku aku perhatikan semua dan uh, ngumpulin beberapa referensi film juga yang kira-kira punya ini sih punya punya karakter yang hampir mirip kayak Gary Iska di uh, The Bitches atau si siapa Jared Leto di Dallas Buyers Club gitu-gitu oh. jadi uh, ngumpulin ngumpulin referensi aja gitu. Oh, berarti hanya observasi maksudnya. Observasi observasi kalau ya. tekniknya kan aku nggak belajar itu di inian uh, siapa yang paling bersastra ya dia ini. Dia ini. <laughs> ya dia ini atas atas penciptaan karakternya nario dia ini gitu. Nah. Nah, selain terjun di dunia perfilman nih mas, mm -hmm. nah, biasanya cabang dunia hiburan apa lagi sih mas yang mungkin bisa dijadikan media untuk para komika ini berkarya? Oh itu uh, banyak sih sebenarnya. Kalau komika itu kan ya karena tadi sifatnya itu versatile gitu sebagai sebagai komedian gitu dan melibatkan banyak konser di bidang public speaking ya, yeah. terutama ya. Jadi kayak Penyiar, uh, host, mungkin sekarang yang lagi marah adalah podcaster, podcast sekarang uh, lagi marah banget. Terus seorang youtuber itu bisa konten kreator dimanapun gitu kan pasti, uh, apalagi yang dulu-dulu masih ada zaman zamannya uh, video-video Instagram lucu, fitgram, fitgram gitu. Gitu, gitu. gitu kan, masih masih ada dan masih banyak. Dan juga uh, karena satu public speaking yang kedua adalah Stand up komedi itu membutuhkan penulisan gitu, jadi materi yang apa yang akan disampaikan itu ditulis sehingga banyak uh, dari stand up komedian juga akhirnya menjadi seorang penulis, penulis. naskah, uh, seorang uh, penulis cerita humor itu ada, tapi ada ada yang bisa dimanfaatkan dari dari stand up komedi gitu. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan ya mas. Banyak menurut. hal, banyak hal. Nah padahal pembahasan tadi uh, Mas Yusril Menyinggung mengenai Jiro Luger? Iya. Nah, apa sih Pak Jiro Luger itu? Jiro Luger itu adalah sebuah unit komedi di bawah uh, PT Jenaka Sumber Rezeki yang saya dirikan bersama beberapa teman lain kayak Muktintut, uh, Iqbal Kutul. Uh, itu, uh, jadi di awal dulu di Jogja ini, cerita, cerita sedikit. Ya. Di awal di Jogja itu dulu pernah ada yang namanya Selo. Nah itu sebuah, apa ya, sebuah Uh, kelompok komedi yang menggelar acara setiap minggu untuk meramaikan dan menjadi jembatan uh, para budayawan di Jogja pelaku industri hiburan di Jogja untuk sama-sama uh, ini apa uh, menghibur di minggu itu kayak semacam Jasmine Senen lah kalau di Jogja okay. ada gitu ya Nah itu kayak kayak gitu tapi sifatnya komedi gitu sifatnya komedi nah Kerinduan itu akhirnya muncul. Gitu, kerinduan itu akhirnya aku sama Mukti dan Iqbal itu muncul. Akhirnya dibentuklah Jiro Luger yeah, bener -bener. itu. Jadi uh, tadinya memang menjadi sebuah komedi klub, kemudian ya uh, akhirnya membuat YouTube, membuat uh, event segala macam itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Yusril. Ya, nah, kesini rumah itu tadi pembahasan saya mengenai komedi dan juga aktor bersama dengan Mas Yusril Fariza dan setelah ini kita akan bermain games yang pastinya tidak kalah seru dan menarik dari episode sebelumnya dan sebelum kita menutup segmen, saya ingin mengajak Mas Yusril untuk mengucapkan tagline kita di kamera nantinya oh iya oke nah jadi penasaran bagaimana games kita? tetap bersama kami di Talkation Talking Education for Action mempraktekkan potongan dialog dan mimik wajah ketika Mas Yusril memerankan tokoh Naryo pada film Cek Toko Sebelah.